seperti firasat akan kematian dirinya. Setelah kabar kematian pemimpin Hamas, beredar video viral Yahya Sinwar saat dirinya mengaku siap mati syahid. Dilansir Al Jazeera, dalam video itu Sinwar mengaku lebih baik dibunuh musuh atau Israel dan mati sebagai martir atau pejuang. Daripada, ia meninggal dunia karena suatu alasan yang alami atau wajar seperti terkena COVID, stroke atau kecelakaan. Menurut Sinwar, itu ia anggap sebagai hadiah terbesar dalam hidup. Kemudian Sinwar juga memilih menjadi martir daripada Fatasha. Arti Fatasha ialah kematian seseorang dalam keadaan tidak terhormat. Hadiah terbesar untukku yang musuh penjajah bisa berikan kepadaku adalah dengan membunuhku dan aku menjumpai Allah sebagai syahid lewat tangan mereka, kata Sinwar.